5ปีก็paham 5 triliun, air kemudian ke paham 5 triliun, kemudian ada kelayakan dia, baru kita pilih sebagai imam. Kami tak tahu macam tu kan. Jadi orang nak kita tu lah kan. Bila berlaku keadaan peristiwa itu nampak lah keadaan mereka itu dan mereka kesatu mereka itu bagus. Sebenarnya tak untuk apa pun aku yang membuat itu kata Allah SWT. Dan kita tak dapat tunjuk pun dari Allah SWT lagi sesat sikit dia. Ibnu Jarir dari Kota dah mengenai firmannya, maka jadilah beruntung dengan mereka dan jadilah mereka dapat tunjuk menyatakan demi Allah kamu telah menyaksikan mereka telah keluar dari petunjuk menuju kepada kesesatan, dari kesatuan menuju kepada perpecahan, dari seaman menuju kepada ketakutan, dari sunnah menuju bid'ah. Kali ini yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Surai dari Sa'id dari Kota dan juga tuan-tuan orang nak ikut itu boleh tuan dia pilih benda yang buruk, dia tolak benda yang baik. Dari sunnah menuju bid'ah, benda yang Islam tak anjurkan itu dia buat. Benda yang kaum mawar, benda yang wafat, benda yang tahyul. Alhamdulillah banyaklah amalan-amalan wafat yang kita dah berjaya kikis. Walaupun tak semua ada lagi. Ada setengah orang tak pergi kahwin, dia letak baju atas atas bumbu. Saya tak tahu dia hukum korang-korangnya kalau tak baju terbumbung tu, hari terbumbung tu tak berjaya, di situ tak berjaya. Korangnya, nanti orang tak nak tengok baju tu, tak nak tengok baju tu, tak nak tengok baju tu, kalau tak nak tengok baju tu, tu tak berjaya. Dan teor, tu tahyul tu, beda. Yang di situ, enak berdoa dengan sunnah, di situ berdoa, buat batin doa selamat. Tok Imam, minta tolong doa, Tok Imam besok, kami tak perlu digawin, minta besok tak berjaya. Imam boleh baca, ya Allah Tuhan ku, ya Allah Tuhan kami, besok akan kami rugi oleh Mata Urus untuk pengganti diri. Maka ya Allah Tuhan ku, sekiranya rugi tak dikemudian besok membetulkan rugi di tempat lain dan bukan di tempat pelakunya atau berlangsungnya hadis perkahwinan ini, insyaAllah. Dan itu kita menampak dan itu menjadi Tuhan. Wahal nampak depan Mata Awal ni dah berlaku ni mati sepuluh. Saya diminta membaca doa. Pergi dulu ni. Kan? Terus tak ada lantik, terus je. Alhamdulillah, bukanlah kata saya hebat dah. Tapi itu menunjukkan bahawa kita bila minta, buat satu benda yang sunnah, dia akan jadi baik. Tapi pun persoalan awal yang gelap ni, ke kanan, tak tahu je. Sampai hari mati, masuk dalam dewan, makan petang, minum petang, baru hujan turun, dapat tengok motor semua yang buat demonstrasi penemuan motor sponsor ni boleh lagi sekali. Wahan sebelum mungkin, memang kalau kata tak ada, kita tak baca doa tu mungkin lah akan hujan dengan turun dan lepas, takkan nak buat demonstrasi, tak buat, tak boleh lah jalan licin kan. Kita baca on the spot je. Tujuh doa. Tadi pengawai tengok saya. Tadi pada dalam tengok doa tadi. Tadi yang saya tengok. Memang tuan tengok lah macam. Tak bisa je. Mana sport ni? Mana tak payah pakai-pakai bumbu hujan, bawa hujan yang tak perlu dua tuan. Sebenarnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya. Jangan buat benda bid'ah. Itu cerita. Jangan buat tuan yang baik pada bawa bumbu hujan lah. Akan saya pula. Negeri pula. Dah untuk sakinah tuan ada pada yang nak berbaling pula lah. Kalau saya minggu dia kata tuan ni mengamuk maka jadi mujat dia tak betul. Oh iya lah, dia belum tahu siapa tu dah tunggu ada lepas saya datang siapa tak boleh jalan dah. Saya berikutnya itu juga je lah. Jangan macam tu tuan eh, bukan saya perlu mengenai dia, saya beritahu dia kata-kata bomo hujan macam-macam lah ancak dan sebagainya. Perkara lebih bid'ah yang sebenarnya minta kepada Allah Ta'ala, minta supaya imam baca doa, saya tak ingat dia baca doa, minta supaya majlis kita jadi baik, berjalan dengan lancar dari mula sampai ke akhirnya. Itu adalah perkara yang semua dari
benda baik, ambil tolak benda baik, ambil benda tak baik. Itu dia. Wallahu rasuluhu a'lam bissawab. Habis kita membincangkan ayat yang ke-16 surah Al-Baqarah. Ada lagi cerita pasal orang munafik ni pada ayat-ayat yang berikutnya. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita pada bulan Februari nanti. Bulan Januari nanti kita balik kepada pengajian kitab Fiqh Manhaj Jilid 2. Kita balik kepada kitab Fiqh Manhaj Jilid 2 untuk bulan Januari. Untuk bulan tahun depan. Tahun depan ni dah jumpa tahun depan. Ya, kita akan jumpa sebelum tahun depan. Ya, iaitu pada 19 Januari 2020 kita akan kembali mengaji kitab Fiqh Manhaj Jilid 2 berkaitan dengan zakat dan puasa, kan? Untuk bulan Februari, 16 Februari 2020. Sebagai wawai kita balik-balik kepada pengajian kitab mengikuti asbab nuzul ayat bermula, bermula diteruskan dengan ayat ke 17 surah Al-Baqarah. Setelah ayat 17 dan ayat 17, insyaAllah. Jadi itu lagi sebanyak yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita boleh kongsikan pada pagi ini ada manfaat kita bersama. Boleh kita jadikan kuat oleh kebaikan kita dan berhubung di Allah Mati berkata dari Allah SWT. Bila kita minta bersama-sama kita akan kita bagi kita kita bisa pakai efek. Dan kalau ada apa-apa yang disampai kita ini kita sekal bahasa dan juga semuanya semua dari Allah SWT dari Nabi SAW dan dari Tuhan Tuhan dan Tuhan sekian. Dan dalam sekitar saya mengucap kepada Tuhan Tuhan selamat kita ya menyambut ketibaan tahun baru 2020 yang bersama dengan 14.1 Hijriah dan 14.40 Hijriah yang mudah-mudahan ya akan jadi amalan kita lebih baik dari semasa ke semasa dan lebih baik dari sekitar ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.